Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Anggi Rahardian, channel yang ngebahas tentang olahraga luar ruang khususnya pendakian gunung. Di video kali ini gue mau ngajak kalian ke Curug Ciberem. Ya, Curug Ciberem. Curug Ciberem tuh ada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ya, tepatnya jalur Cibodas. Ini adalah curug yang paling gue suka. Karena kenapa? Karena kalau lu ke curug ini, kalian bakal ketemu sama pendaki-pendaki mau naik ke Gunung Gede atau Pangrango melalui jalur Cibodas. Ya, hitung-hitung apa ya? Ngilangin kangen kali ya. Karena udah lama nggak mendaki gunung. Hah. Oh ya teman-teman, pesan untuk kalian, tolong tonton video gue sampai habis. Supaya apa? Supaya nggak ada informasi yang tertinggal. Soalnya banyak dari kalian tuh yang nanya, padahal jawabannya ada di video itu. Mau buru-buru aja, mau ngapain? Tonton sampai habis sih. Oke. Nggak usah lama-lama ya, kita langsung aja ke video, yuk. Ciberem satu. Kang, kalau langsung ke Ciwalen bisa nggak dua tiket? Kalau ke Ciwalen, satu harganya 41.500. Dia ada jam ya? Jadi total 41. Sama gaidenya 50, berapa? Jadi 91. 91 plus 18 setengah itu gitu ya? Enggak, kalau di sana enggak bayar. Oh. Sebelah kaki itu udah plus ke air terjunnya. Dia jalurnya mana sih, Kang? Di sini ke arah Ciwalen lah, seperti ini. Ini? Nah, kalau ke sebelah kaki. Dia turun dari ini dulu lah, Ciberem dulu. Oke, sama-sama. Oke teman-teman, kalau kalian kesini nih ya, ada bonusnya. Kalian bisa ngeliat yang namanya Telaga Warna nih. Telaga Warna itu ada sekitar, kalau kalian dari pos Simaksi, pos pembayaran itu sekitar 20 menit lah berjalan, kalian akan ketemu pos Telaga Warna. Ya, di depan posnya nih ada Telaga Warnanya.
Gue beberapa kali kesini, waktu itu biru warnanya, ini sekarang lagi hijau. Gue nggak tahu sih bisa berubah jadi warna apa lagi. Mungkin kalau kalian ada yang tahu, boleh komen. Seru lah pokoknya kalau kalian kesini. Ini jadi tempat yang asoy buat foto-foto nih. Jadi spot foto nih di sini nih. Seru lah. Lanjut yuk, cus. Oke, teman-teman. Ini sekarang kita ada di namanya Jembatan Rawa Gayonggong. Ya, sesuai dengan namanya, jembatan ini dibangun di atas rawa-rawa ya, teman-teman. Ini juga untuk mempermudah akses jalan menuju Gunung Gede dan juga Curug ataupun tempat wisata di sekitar sini sih. Ya, ini salah satu kelebihan yang ada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Pemandangannya bagus, aksesnya juga bagus. Gitu sih. Seru lah pokoknya kalau kalian di sini nih. Berkomen. Ini sekitar jadi ini di kiri gue rawa, kanan juga rawa. Tuh sih. Seru kan di sini? FYI ini informasi ke kalian, kalau kalian mau ke Curug Ciberem, gue satu orang, gue kali ini sendiri ya, gak sama orang lain. Begitu, bawa motor. Tiket masuknya pertama, masuk kawasan itu 5.000. Lanjut lagi, parkiran motornya 8.000. Ditambah tiket masuk ke Curugnya 18.500. Ya total berapa tuh? Sekian lah. Kayak gitu sih. Tapi worth it banget lah, pemandangannya bagus kan. Jalan. Ini lo aja deh jalan. Ini jembatan kayu kedua setelah tadi tuh apa? Bayombong ya? Lupa lah gue namanya. Ini yang kedua. Lepas dari sini langsung Curug. Worth it sih dengan lu keluar duit segitu. Dan ini lumayan, lumayan menguras tenaga sih menurut gue. Capek juga sih, karena gue aja lu denger sendiri tadi ya, ngos-ngosan gitu. Ya, fisiknya masih kuat lah kalau kesini. Kalau kalian ngajak orang tua kalian, tapi orang tua kalian ada penyakit bawaan, ini jangan deh, cari tempat lain. Karena ya, ini salah satu curug yang menurut gue semi hiking. Ini benar-benar semi hiking sih, beda banget kayak Mariuk sama curug apa yang kemarin. Karena kenapa gue bilang benar-benar semi hiking? Ya karena lu berada di trek hiking. Di trek Gunung Gede, Pangrango gitu, jalur Cibodas. Bahkan tadi nih gue sendiri, gue ngobrol sama 16 orang pendaki dari Garut sama dari Cilincing. Jadi tambah temen nih. Seru lah. Asik sih. Asri banget. Asli di sini. Nature banget. Lihat.
Oke, teman-teman ya. Udah puas hari ini gua di Curug Ciberem karena hari ini gua agak lama juga di Curug. Biasa gua kalau main ke Curug enggak pernah lama. Ini tuh lama banget. 3 jam lebih ada gua di sana. Niatnya pengen ke Curug lain tapi kayaknya gua urungin deh karena waktunya juga udah sore. Karena gua keenakan tadi di Curug Ciberem. Oke. Nanti semua tentang alamat, maps-nya, harga tiketnya akan gue taruh di deskripsi. Kalian tinggal cek aja nanti di sana ya. Oke, kalau kalian suka sama channel ini dirasa bermanfaat untuk kalian, konten-konten gue bermanfaat, informatif buat kalian, boleh lah ya, subscribe, like, comment, juga share ke teman-teman kalian. Boleh dong? Boleh banget lah. Dan jangan lupa juga nonton video-video gue yang lain. Ya pokoknya gak jauh-jauh dari Gunung Curug dan alat-alat gunung. Tuh ya. Oke. Wah, salam lestari.